والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل كسورة 285 آيات 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Allah Subhanahu taala datang ke panduan ya, asas kepada orang beriman ni, janganlah kamu jadi terlampau bakhil dan janganlah kamu jadi terlampau boros. Maka di antara keadaan yang Allah taala sebut tu, satu orang itu guna harta dia, guna harta dia pada diri dia, pada keluarga dia untuk infak. Panduan asas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma seperti mana kita bagi tahu tadi, ya, bila satu orang itu kadar iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadar yakin dia tu, maka dia akan muamalah berkenaan dengan harta dia berdasarkan siqah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi, para sahabat, isteri Nabi kan, Aisyah radhiyallahu anha nak peruntukkan untuk dia siapa hari itu, hari yang sama habis nak peruntukkan untuk setahun, peruntukkan untuk setahun dia, dia dapat gaji ni. Para sahabat ni sudah ada, sahabat ni dia ada pendapatan, pendapatan tetap selepas Rum dia pasti jatuh ni, benda khazanah Rum dia pasti di bawah kaki sahabat ni. Jadi Baitul Mal ni telah bagi kan, nak secara tahunan belanja untuk sahabat-sahabat. Dia ada belanja untuk tahunnya dia. Dan kadar dia mengikut orang yang mana Allah, Nabi paling kasih. Itu saya nak buat keputusan. Sebab tu yang paling banyak isteri-isteri Nabi, kemudian yang paling hampir dengan keluarga Nabi, paling hampir. Dan Aisyah bila siapa yang peruntukkan untuk dia kan, hari yang sama habis kan? Hari yang sama. Ini orang yang mana dia yakin apa yang ada di sisi Allah tu lebih daripada apa yang ada di tangan dia. Dia hidup dia juga kan? Dia hidup juga. Sebab wa inna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sebenarnya Allah yang meluaskan rezeki seorang hamba kepada siapa yang dia kehendaki, dan wa yaqdir, dia juga yang menyempitkan rezeki. Dia juga. Dan luas rezeki, sempit rezeki, tidak ada kaitan redha dan murka Allah SWT. Tidak ada kaitan. Kaitan redha dan murka bergantung pada amal. Amal satu orang. Bila Allah telah kasih pada satu orang itu, maka Allah telah bagi dia taufik untuk buat amal salih. Dalam hadis, dan hadis yang masyhur, hadis dalam Muslim. Man yuridillahu bihi khairan. Tengok, bila Allah telah ingin kebaikan satu orang, yufaqih fiddin. Nak bagi pahala agama, bagi keinginan untuk pahala agama. Dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan asalahu, dalam Abu Daud, dalam Tirmizi, dalam Musnad Ahmad. Bila Allah Taala ingin kebaikan pada satu orang, maka Allah SWT asalahu kila ya Rasulullah wa ma asal. Maka Nabi bagi tahu yufiquhu lil amal salih. Dalam riwayat asalahu dengan mana ghasalahu, Allah Ta'ala akan bersihkan dia. Maka sahabat tanya, kenapa dia asalahu? Nabi kita Allah Ta'ala bagi taufik untuk dia melakukan masalah. Maka dia melakukan masalah. Bila Ta'ala ingin kebaikan pada satu orang, dia bila Allah Ta'ala ingin kebaikan pada satu orang, bila orang itu nak ya? Bila orang nak? Nak sungguh nak? nak umum semua nak belaka, tanya nak masuk syurga? Nak belaka, semua nak belaka. Semaya tak si? Tutup aurat tak si? Bukan nak tu, nak tu tak jadi, nak tu semua nak syurga. Mana nak dengan niat sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan dorong dia. Allah yang luaskan rezeki pada siapa yang dia kendiki, dia yang sempit. Dan bapa Allah Ta'ala buat lagu ni, innahu kana bi ibadihi khabiran. Allah Ta'ala tahu berkenaan dengan hamba dia. Dia ni kena bagi banyak ni, kalau bagi banyak punah dia. Allah Ta'ala tahu lagu mana nak. Allah Ta'ala kasih pada kita lebih daripada mak kita. Kita kena letak situ. Tak. Jangan kita jadi seperti mana orang yang sangat jahil. Tak. Jadi tak redha, pandang marah pada Allah SWT.
berkenan dengan ketentuan yang Allah Taala tentukan untuk kita. Sebab tu di Nabi ajar pada kita pagi ucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyyu rasula. Nak petai ucap lagi 3 kali. Gapo raditu billahi rabba? Nak ya Allah, saya puas hati Allah sebagai pemberi rezeki. Allah sebagai Rabb saya. Rabb ni gapo yang bagi saya rezeki? Yang bagi saya kesihatan, yang bagi saya keamanan, dia keamanan, rezeki, kesihatan ni dia yang kontrol kita. Jadi diucap pagi, diucap petang, ucap supaya jaga orang mukmin ni. Supaya was-was setan tak masuk. Bisikan-bisikan setan tak masuk. Masukkan boleh supaya sangka buruk dengan Allah. Sangka buruk dengan Allah, mati dalam keadaan nak marah pada Allah SWT. Assalamualaikum. Allah Taala bagi dia yang meluaskan rezeki hamba, dia yang menyempurnakan. Sebab apa? Innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Allah Taala tetap hamba ni khabir basir. Sangat jelas. Allah Taala tahu. Kalau Allah Taala bagi pada kita ilmu ilmu saudara kita ni pun tuan. Tak berkenaan dengan anak-anak kita kan. Kita tahu kan hak ni kena jamak banyak ni. Hak ni kalau kita beli tak bagi ke 10 hiyar, 11 hiyar kena beri 20 hiyar ya. Kita cucu dah, kita balik dah cucu. Tak ada anak ni beri 100 tak apa. Tak. Ada anak ni beri kan pakai ilai belaka. Tak, kita tahu. Nah. Itu kadar kita. Allah SWT lebih lagi. Dia tahu apa yang baik untuk kita. Sebab tu dalam ayat, tak boleh jadi apa yang kamu rasa baik untuk kamu sebenarnya tidak molek. Boleh jadi yang kamu rasa tidak sebenarnya baik untuk kamu. Allah SWT beritahu, aku tahu kamu tidak tahu. Kemudian, wala taqtulu awladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Kerana takut miskin. Dan ini yang berlaku pada ketika mana Quran diturunkan. Ini masyarakat Arab. Dan mereka bunuh. Khususnya anak-anak perempuan. Kerana takut. Kerana kemiskinan mereka. Tak ada nak urus ni. Terpaksa pergi safar. Dan jauh tinggal. Tidak ada tarbiah. Balik anak rosak. Lalu sebab itu mereka bunuh anak mereka. Allah Ta'ala bagi. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang bagi rezeki pada mereka daripada kamu. Tengok Allah Ta'ala bagi. Kami nahnu narzukuhum ni. Kami bagi rezeki mana? Kami yang bertanggungjawab untuk bagi rezeki pada mereka daripada kamu. Tengok Allah Ta'ala. Ta'ala cakap gini. Sebab tu asbab dia bukan asbab hakiki. Asbab ni bukan asbab hakiki. Tak. Sebab tu kena tengok perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT. Sebab tu bila bukan asbab hakiki ni, maka dia tak boleh bercanggung dengan perintah Allah SWT. Sebab asbab hakiki bagi rezeki ni perintah Allah SWT. Dia asbab hakiki menyebabkan satu orang dijauhkan rezeki kerana langgar perintah Allah Ta'ala. Langgar perintah Allah Ta'ala. Dalam surah ni, dalam surah Isra, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dalam surah Al-An'am, nahnu narzukuhum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki pada kamu daripada mereka. Bukan usaha kamu, bukan niaga kamu, bukan pekerjaan kamu. Kami, Allah Ta'ala bagi tahu. Ni Allah bagi tahu hakikat dia. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dalil dia kamu mati, kita mati, anak hidup tak? Hidup. Anak. Dan cuma asbab rezeki ni daripada pihak ayah, daripada pihak anak. Saluran dia. Allah bagi rezeki pada kita kerana anak kita. Allah bagi pada anak kita kerana kita. Anak kita. Sebagai asbabnya. Dia dua-dua ni daripada Allah SWT belakang. Sebab tu kenapa kamu nak bunuh? Kenapa kamu nak bunuh? Waham ya? Tak. Takut miskin. Inna qatlahum kana khit'an kabir. Kerana bunuh mereka ni satu kesilapan yang sangat besar. Sangat besar. Wala taqrabu zina. Pada seterusnya. Jangan kamu hampiri zina. Jangan hampiri. Zina ni haram di Mekah lagi. Bunuh orang pun wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Sebab zina hampir pun mukadimah pun tak boleh dah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana zina satu perbuatan yang sangat keji dan jalan hidup yang paling buruk, ya, sangat buruk. Wala taqtulun nafsal lati haramallah, jangan kamu bunuh jiwa yang mana Allah telah haramkan untuk kamu bunuh, melainkan dengan hak.
Wa man kutila mazluman, siapa dia dibunuh secara zalim, maka Allah jadikan walihi sultana. Ha, tengok ni. Ni Islam ni. Ni hukum Islam ni. Bila berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kerana dibunuh sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, kan? Siapa dia bertanggungjawab? Wali sultan. Allah Taala nanti, ini perintah Allah. Bukan kerajaan, bukan raja, bukan. Hukum ni Allah Taala bagi pada wali sultan, waliuddin. Ketua keluarga si mati tu, dia yang berhak. Dia ni yang berlaku pada di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Bila berlaku pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, sebab waliuddin Sayyidina Uthman ni Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab tu Muawiyah tuntut pembunuh Uthman dulu. Sebab dia nak saing, nak apa dia? Nak bai'ah dengan khalifah. Nak bai'ah sebelum Muawiyah minta tu. Dia berhak. Hak dia ni Allah, dalam kitab Allah hak dia. Hak dia ada dalam kitab Allah. Dia bukan pada sultan, bukan pada khalifah pun. Bukan pada khalifah pun. Berkenaan dengan perkara ni. Mana buat putusan lagu mana ni? Bunuh dengan tak sengaja ni. Nak bayar, nak diak ke? Banyak mana ni kerajaan yang putuskan. Tapi nak maaf ataupun kena bayar diak, ini keluarga tu, keluarga si mati tu berhak buat putusan. Tidak boleh cabut tangan dengan kerajaan. Tak ada siapa pun. Kerajaan hanya sempurna, kan? Ada ke atas keluarga pembunuh tu. Pembunuh tu sendiri ataupun keluarga dia untuk bayar dengan nilai dia. Itu kerajaan buat putusan. Ataupun keputusan untuk maaf ke tu, itu daripada pihak keluarga. Sebab hak dia. Hak dia. Hak dia. Dan ni baru logik. Tak. Kita pegang anak tak. Daripada pasti lagi. Congok, pergi atas, pergi tunggu. Atas, tunggu, atas, tunggu. 2 tahun pasti sekolah. Ni tahun, sekolah menengah. Tak. Belah tahun, pas masuk you. Tak. Jadi doktor anak kita, belanja RM100,000 habis. Tak. Baru khidmat. Ni boleh kena tepuh demo. Ni pun demo. Tak. Undang-undang kita lah ke mana? Undang-undang ni British, kalau kita tak pakai sekarang ni, Tun Fairuz bagi tahu, kan? Bukan hakim negara, dia tulis dari buku dia. Kalau kita dah amal sekarang ni, British pun tinggal dah. British pun tak amal. Kita amal lagi. Pegang teguh gitu mah. Tahu dah tak molek, tahu dah macam yang Nabi bagi tahu, dubai bewok ke, tak masuk juga. Tahu dah. Rugi kita. Baik kan? Tepuh. Boleh apa dia? Kalau ada keluarga, nikah dah, dia ada ihsan, duit ihsan. Berapa ribu, ya duit ihsan. Tapi Islam tidak, bukan gitu kan? Islam. Tapi tak seikut juga, nak ikut juga tu. Tak ada jadi lagu ni. Tak ada gitu. Wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaq. Siapa dia dibunuh dengan cara zalim, maka kami jadikan pada keluarga dia sultan, kuasa. Ada kuasa. Fala yusrif fil qatl. Fala bagaimana pun jangan dia melampau. Berkenaan dengan pembunuhan itu jangan dia melampau. Sama ada dia suruh tutup tadiak, jangan melampau. Atau pergi bunuh balah. Sebab bunuh juga keluarga lain. Fala yusrif. Dia detail lagi hukum, kan? Allah Taala bagi tahu dalam surah di Madinah. Ini sebagai asas. Sebagai asas. Maknanya bila dibaca pada orang Mekah, cerdik pandang Mekah ni akuilah. Innahu kana mansura. Dia Allah bagi tahu sesungguhnya wali sultan, waliuddam ni keluarga ni, pewaris ni, Allah Taala bagi tahu innahu kana mansura. Ataupun ayat ni innahu, yang kena bunuh tu secara zalim tu mansura. Pasti akan ditolong. Pasti akan ditolong. Ni ayat begini innahu ni, yang mana yang kutila mazluman, orang yang sesungguhnya orang yang mana dibunuh secara zalim tu kana mansura, pasti sekali akan ditolong. Akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak dia ni benar. Kalau tidak saja mati. Wala taqrabu ma, seterusnya panduan daripada kita Allah ni. Yang boleh lahirkan generasi manusia yang terbaik ni. Wala taqrabu ma lil yatim. Jangan kamu hampiri harta anak yatim. Hampir tak boleh dah. Bahaya ni, harta-harta ni bahaya. Yang ngosek bahasa kita Kelantan ni. Ngosek. Nah.
sikit selamat, ratus-ratus ribu ke, ha, mula nasib harta anak yatim. Mulakan dengan cara terbaik, bukan tak boleh, boleh urus, tapi dengan cara yang terbaik, dengan cara mesyuarat semua ahli keluarga. Hatta ya bulugh asyuddah, itu pun sampai bila dia, sehingga dia sampai umur dia boleh urus sendiri. Bila dia boleh urus sendiri, kena serah pada dia. Wa ufu bil ahdi, sempurnakanlah janji sama ada dengan Allah ataupun sesama manusia. Innal ahda kana mas'ulan, semua janji ni dah akan dipertanggungjawabkan orang Islam ni. Lebih-lebih lagi jujur sejujur-jujurnya. Tak bila bila buat perjanjian, bila sebut nama Allah, lagilah dia kena jaga. Dia kena jaga. Wa uful kaila idza kiltum, bila kamu jual beli pula, muamalat pula, maka sempurnakanlah timbangnya bila kamu timbang. Dan timbanglah dengan kistas, dengan cara adil, ataupun dengan alat timbangan yang betul. Dengan alat timbangan, kistas ni sama ada keadilan ataupun alat ataupun mizan. Bil kistas bi mizanil mustaqim, dengan alat timbangan yang betul. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan kesudahan pun jadi yang terbaik. Kemudian panduan suruh, wala takfu ma laysa laka bihi, jangan kecek. Atau nak begitu. Jangan buat ma laysa laka bihi, yang mana tetap kau tersebut kamu tidak ada ilmu. Benda dunia ataupun akhirat. Bila-bila lagi akhirat. Ni Allah tak bagi tahu. Jangan kecek, kata tahu. Jangan kecek. Bahaya. Bahaya. Inna sam, sebab apa? Pendengaran, penglihatan, dewal fuad, tengok fuad ni, tempat ilmu ni. Kullu ulaika, semua tu kana anhu mas'ulun, semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu, ayat tak tahu. Tak. Jangan bijak dalam bab agama khususnya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di atas muka bumi dengan sombong, dengan sombong. Allah Taala bagi tahu. Fariha maraha bataran wa ikhtiyalan wa fakhran. Jangan jalan di atas muka bumi dengan lagak yang sombong, agak. Sebab apa? Ni aji Allah Taala, Allah Taala macam sindir ayat ni, innaka lan takhriqal ard wa lan tabrul jibal. Kamu lagu mana kuat kamu rasa kamu, di kamu kamu rasa kamu kuat, kamu hebat ni, dengan hentakkan kamu tidak dapat menembusi bumi pun. Dan kamu suara tinggi dah kamu ni tidak sampai tahap gunung pun. Ni ajib. Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Ini semua ni tak jalan dengan sombong, agak. Ini semua ni yang Allah Taala larang ni. Benda yang mana buruk di sisi Allah Subhanahu Taala, yang Allah Taala tidak suka. Habis semua tu, zalika mimma, itulah daripada apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan kamu berkenaan dengan hikmah-hikmah. Ha, ni. Jadi orang syirik, orang berakal bila dengar ni kan, akan angguk pala lalu. Nah, mana boleh daripada sembah Allah, buat baik pada ibu bapa, kaum kerabat, miskin, orang fakir miskin, tun fakir miskin, semua. Sempurna ayat ni. Oleh kerana itu, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dah kamu tahu dah ni mari daripada Allah SWT, wahai orang Mekah, maka jadikanlah kamu jadikan bersama Allah ni ada Tuhan lain lagi kalau kamu suruh. Sebab apa? Fatulqa fi jahannam malu. Kalau kamu suruh juga, kamu jadi juga bersama Allah ni ada Tuhan lain yang kamu suruh, maka kamu akan dilempar dari neraka jahannam dalam keadaan hina dia, tercela. Kemudian kritik kefahaman orang Mekah. Ya, sembahan-sembahan mereka. Afa asfaakum rabbukum bil banin? Adakah patut kamu, Allah Taala bagi tahu, adakah kamu jadikan Tuhan kamu bagi pada kamu, kalau Tuhan kamu nak, kamu nak daripada Tuhan kamu, kamu nak anak lelaki. Dan wattakhadha minal malaikati, dan Allah ni kamu kata kalau nak jadi nak anak, dia anak perempuan, jadikan malaikat-malaikat ni anak perempuan. Ini salah bentuk usul Allah Taala kritik orang Mekah. Orang Mekah, innakum lataquluna qawlan adzim, sesungguhnya kamu ni bercakap ataupun berpendapat tentang satu perkara yang mana yang sangat besar. Apa dia? Mengatakan Allah ni ada anak. Allah ada anak. Perempuan ke tak kira. Keluar perkataan bahawa Allah ni ada anak ni. Ada anak akak lah. Ambil anak akak tak boleh. Bukan anak sungguh, anak sungguh tak ada orang ya. Tak ada orang berpendapat anak Allah. Tak ada. Anak Allah secara sungguh tak ada. Semua anak akak belakang.
anak akak. Bab anak akak lagu mana? Sebab tahap tak payah suruh Allah, suruh anak akak dia pada dah. Ha tu. Kerana terlalu besar doa Allah kan. Semua tak ada satu belakang. Kerana Allah ni tak capai. Kalau tanya tak cah pun, baru tak suruh Allah. Tak lawai kita Allah ni. Terlalu hormat doa. Siapa tak layak kita nak sebut nama Allah, kita tak layak dalam doa. Ha, betul. Tengok setan tas apa? Was-was kan dalam hati mana. Nak molek, bunyi nampak molek kan. Bagi kita siapa ni? Ya. Tak. Demo siapa nak buang dengan sultan, nak ajak minai sultan. Demo siapa ni? Ya. Kan dia masuk akal, dia kias. Sebab tu dia kata kias ma'al farik. Dia kias Allah Ta'ala dengan Tuhan. Kias Tuhan ni dengan raja. Raja. Setelah dia makan belaka, dia dah tewas. Dia makan rakyat ni gitu, dia makan raja pun gitu. Raja pula suruh apa Tuhan pula. Kiri kanan dia makan. Dia datang ke, dah, ni darah sultan ni, dah, bukan darah biasa. Darah ni. Darah suci, darah ada darah ilahi. Ha, so, kena tipu gitu. Setan makan dua-dua. Tu jadi manusia jadi sombong. Kita boleh gambar kan Firaun sampai mengaku Tuhan. Tak kerana ada ni klien-klien dia ni. Tak sembah berhala. Emek unsur begini dia besar-besar kan. Besar kan. Lalu suara hebat dah suara Tuhan lalu. Semua dia manusia ni sembah gitu lalu. Tak. Soalnya. Kalau keturunan ni apa hebat dah. Ni darah Tuhan lalu. Khurafat dia memang lagu tu. Sebab tu Allah SWT jadikan Nabi ni, Rasul-Rasul ke semua biasa belaka. Semua jadi kedah, jadi makan belaka. Dia ditunjukkan sebab biasa. Dia semua daripada Nabi Nuh, siapa kan Nabi kita SAW. Tak. Kereta dia, sifat dia, hatta cara pakai dia pun masyarakat biasa. Dia. Sebab tu, orang mana, orang alim kalau dia cuba bezakan untuk nampak kesucian dia. Ini satu khilaf. Dia bukan lagu tu sebenarnya. Sebenarnya cara pakaian Nabi ni tak ada beza dengan pakaian para sahabat. Kalau orang Arab Badui tak kenal Nabi, tak pernah tengok Nabi kan. Kalau dia pergi Madinah kan, dia tak cia Nabi. Sebab daripada pakaian tidak berubah. Tak ada berubah. Dari sudut pakaian, tak berubah. Mereka akan tanya, ayyukum Muhammad. Mana satu Muhammad? Nabi akan tanya saya. Serupa. Cara makan, cara duduk. Sebab Nabi telah korbankan perasaan dia. Diri dia, seluruh hidup dia ni untuk tarbiah umat. Tarbiah umat dia. Bahkan luar dalam rumah dia pun. Dalam rumah dia pun cerita sampai luar. Ya. Yeah. Bahaya ni kan dalam rumah. Orang lain boleh dalam luar comel. Dalam rumah, rahsia kita. Rahsia kita. Tapi Nabi SAW, siapa keadaan bersama dengan isteri pun dicerita pada luar. Ya. Yeah. Bagaimana keadaan Nabi? Mana Nabi telah gabung dia. Tahan diri dia. Okay, semua jadi contoh belakang. Cara tidur dia, baring dia, bersama dengan isteri dia, bergurau dengan isteri dia. Semua. Semua diceritakan belakang. Diceritakan belakang. Ditulis belakang. Semua jadi panduan belakang. Sebab tu tak ada rehat kan? Nabi beritahu tak ada rehat dah ni. Afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa. Kalau kau minta anak, minta dengan Allah SWT anak lelaki. Tak. Tapi bila nisbah pada Allah SWT, tak. Anak dia tu perempuan-perempuan, malaikat-malaikat. Innakum latakulu, nak kamu sebenarnya telah ucap satu perkataan yang sangat besar. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Kembali pada Quran semula. Sambung ayat yang ke-9. Bila ambil belakang kan, baru kita akan nampak. Bila kita asing kan. Lepas cerita belakang. Dewa kata rabbuka sampai ayat ni pun tetap. Itu gapo dia dalam Quran. Ha ni. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Sesungguhnya kami telah Allah. Dengan pelbagai gaya bahasa. Bentuk ancaman, bentuk pujuk, bentuk cerita ni. Pada Quran ni. Tujuan ke apa? Liyadzakkaru. Supaya mereka dapat ambil pengajaran. Bama yaziduhum illanu. Tapi tidak bertambah pada mereka. Malaikat ke apa? Makin liar. Tak nak beritahu. Qul kata law kana ma'ahu alihah, kalaulah bersama Allah ni benar-benar ada tuhan lain seperti mana dakwaan mereka, idzan la ta'u ila dil arsy nasaya, tuhan-tuhan lain tu mesti mereka ni berebut nak apa gapo dia cari jalan untuk sampai di arasy ni. Allah Taala bagi maknanya arasy makhluk Allah lagi hebat. Allahu akbar. Dia syurga ni bawah arasy, dia bawah arasy ni air dulu. Syurga ni di langit ketujuh.
langit ketujuh. Atas langit ketujuh, air. Atas air itu arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan yang kita jauh lagi. Lagu mana nak pergi? Allah tak tahu. Ni Allah bagi terlalu bersama Allah ni, ada Tuhan lain. Seperti mana dakwah orang Mekah ni? Tak. Ni ilah-ilah ni. Bersama Allah. Mereka seru 300 ni pula bahala. Nasyaya. Dan mereka semua tu akan cari jalan untuk sampai di arasy. Sebab tu paling hebat lagi. Subhanahu, maha suci Allah. Dia maha tinggi Allah daripada apa yang mereka dakwa tu. Satu perkataan yang uluan kabira. Satu perkara yang mana maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka kata kan? Allah yang mana? Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian tengok tusabbihu lahu sama. Ini pun tasbih, sebab kita tasbih. Dia surah ni orang panggil tasbih juga. Mulakan subhanallazi ni tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahun innahu kana haliman ghafura. Semua makhluk sama ada di langit yang tujuh ni, di bumi, di apa yang ada pada bumi ni, semua bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Tak. Manusia hanya jin ya, tu pun sebahagian, bukan semua. Yang derhakan, banyakkan yang beriman. Banyakkan makhluk lah. Banyakkan manusia memang tak beriman. Banyakkan makhluk lain. Bukan kebanyakan makhluk lain, semua sekali. Semua sekali beriman dengan Allah. Semua bertasbih. Setiap kali terbit matahari kan, tak semua makhluk yang kena mati semua bertasbih pada Allah. Kecuali Nabi bagi tu aghbiya bani Adam, anak-anak Adam yang bodoh-bodoh. Dari syaitan-syaitan yang degil. Wa in min shay'in illa yusabbihu. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu tidak ada sesuatu apa pun, tengok sesuatu. Tidak ada sesuatu apa pun daripada makhluk Allah ni, selain daripada manusia dia jihad degil ni, dia bodoh ni. Illa yusabbihu. Mereka semua bertasbih. Bihamdi yusabbihu biham, bertasbih pada Allah. Dia mengucapkan bihamdi. Bihamdi dalam surah ni sendiri dengan mana? Bi ta'ati, dengan ta'at pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la tafqahun, tapi kamu tidak faham tasbih mereka. Allah Taala ni Halim Ghafur. Allah Taala ni innahu kana haliman halim. Boleh turunkan azab bila-bila masa. Tapi Allah Taala Maha Pengampun. Sebab dalam ketika mana surah ni diturunkanlah, dan orang Mekah kumpulkan cerdik pandai dia panggil Nabi, dan Nabi gembira kan. Dak balik daripada Taif ni, balik daripada Taif ni surah ni diturunkan ni. Baik, Nabi pergi Taif. Nabi pergi Taif daripada Mekah ke Taif ni berapa kilometer? Beratus kilometer juga. Dak jalan kaki Nabi pergi. Jalan kaki Nabi. Padahal ada unta, padahal ada himar, dan kita kata dia ada kuda. Tapi Nabi pergi jalan kaki. Apa nak pergi jalan kaki? Ni umum kesedihan Nabi di Mekah. Orang tolak. Nabi cari jalan di Taif. Tak boleh bayar orang yang mana tengah cari jalan fikir lagi mana nak jumpa dengan Quraisy, dengan orang Taif. Dengan penuh harapan supaya Taif, Nabi tawar pada orang Taif apa yang Nabi tawar pada Quraisy. Sebab tu Nabi jalan. Sebab jalan ni dia bagi dia gambar dia. Dia bagi kesan yang berbeza. Kesan bila jalan penat lelah ni, dia bagi kesan pada satu orang tu. Terutama bila orang buat kerja lagu ni. Buat kerja seperti mana kerja Nabi ni. Dia tentu dah dengan jalan kaki ni rata lagi. Tak boleh jumpa. Boleh singgah. Boleh singgah. Innahu kana haliman ghafur. Sungguh Allah Taala ni Maha Halim, Maha Ghafur. Wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna. Allah Taala bagi tahu bila kamu baca pada mereka Quran, kembali pada Quran semula. Kembali pada Quran sebagai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu baca Quran kepada mereka ni, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijab masur. Kami jadikan di antara kamu dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat ni ada hijab. Sebab tu, sejauh mana kita yakin dengan akhirat, sejauh tu kita akan jelas dengan Quran. Sebab tu, muzakarah akhirat ni kena sentiasa ada. Dengan isteri kita, dengan anak kita. Akhirat.
Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab untuk faham Quran ni, dia kena jelah akhirat. Jelah. Kena terima akhirat. Terima akhirat. Dia nak terima akhirat ni, kena sentiasa muzakarah. Hati kita ni hanya masuk pemikiran kita. Bila benda tu, kita banyak muzakarah benda tu, kita muzakarah tetap apa, benda tu akan masuk dalam kepala kita, dalam hati kita. Dia buat hati kita ni dia bekah kan. Dah bekah. Bekah ni dia terima belakang. Jadi sumber nak masuk dalam bekah ni, kot telinga, kot cakap, kot lihat. Ni saluran-saluran yang menyebabkan hati kita ni, gapo dia ada dalam. Jadi kalau mata kita duk tengok gapo kita nak kan, maka dia akan bagi kepada hati kita. Kita mikir gapo dia. Batu dengan muzakarah Quran ni, para sahabat kan dia duduk muzakarah di masjid-masjid Nabi. Muzakarah mereka. Allah beritahu, bila kamu baca Quran, kamu jadikan di antara kamu dengan orang yang tidak beriman ke apa? Hijab. Ada tutupan. Hijab mastura. Hijab tu tak nampak. Hijab tu tak nampak. Hijab tu tak nampak dah. Menyebabkan dia terhalang. Dia waja'alna ala kulubin. Dia kami jadikan kepada hati mereka ada tutupan. An yafqahu. Daripada mereka dapat faham. Afi adhani waqra. Begitu pada telinga mereka ada tutupan juga. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah, bila kamu sebut tentang Allah yang dalam Quran ni, Allah segala-galanya, semua hanya Allah, ikut hanya Allah kan, wallau ala adbarihim nufura, mereka akan berpaling lari ngilim pala. Dalam surah Zumar kan, isma'azzat qulubuhum, nak marah kan, mecok lalu bosan. Allah Taala macam cakap tentang kebesaran Allah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu dhannan. Ni wajib nak sama kita. Ini Allah Taala pujuk Nabi ni, ada di antara orang Mekah ni, pembesar-pembesar Mekah ni nampak hadir dalam majlis Nabi. Ni sama dalam surah Al-An'am yang akan kita baca ni. Yang mari kan, mari duduk dalam majlis Nabi. Orang cerik pandah, mata pesih tengok Nabi. Tapi tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Dia ada orang lagu ni. Nahnu kami tahu apa yang mereka bima yastami'una bih iz yastami'una ilayka wa idhum najwa, kami lebih tahu tentang apa yang mereka dengar dak ceramah kamu, ucapan kamu, ketika mana dia bagi perhatian pada kamu wahai Muhammad. Wa idhum najwa, ketika mana mereka kecik sama-sama mereka hasil daripada apa yang mereka dengar daripada Nabi kan, mereka kata kepada dia, ketika mana orang yang zalim berkata ni, in tattabi'una illa rajulan mashhura, kamu sebenarnya ikut orang ni, ni sahih ni, dia kata Nabi ni sahih. Jadi dengar dah yang macam Nabi ni kacik lagu ni sahih Nabi. Dia boleh sahih orang yang cakap apa dia? Cakap apa dia? Macam-macam. Undur kaifa darabu lakum, undur azala bagi. Tengok bagaimana mereka buat perumpamaan tentang kamu. Batu orang soleh ni, orang yang nak islah ni, kena ngupak ni perkara biasa. Nabi pun kena. Tak. Nabi. Kena kritik. Adik belakang. Tak kata macam-macam. Cuma Allah Ta'ala beritahu, percakapan mereka, tuduhan mereka kepada Nabi ni, gelar ni wasilah jahiliah lama dah. Untuk jauhkan orang daripada jauh agama, daripada hak ni kan tak? Ini cara jahiliah lama dah. Tak. Dia krik. Dia buat apa dia? Dia label kan? Tak satu. Supaya orang tak ikut. Dia ni di antara ciri pandai Quraisy ni, buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagu mana pun Allah Taala tengok mereka datang ke macam-macam tuduhan pada kamu, tuduhan ahli sihir, tuduhan pecah belah masyarakat, tuduhan kahin, tuduhan penyair, semua tu tak lekat belakang. Fadhal fala yastati'una sabila. Sama-sama mereka bantah, sama-sama mereka bukan ahli sihir lagu ni. Wa qalu aidza kunna, cuma yang mereka sepakat ni soal ni sama. Mereka kata bila kita mati dah, tulang kita ni repuk dah rupa ta, a inna lam ba'utsuna khalqan jadida, adakah kita akan dibangkit semula, hidup semula jadi? Jadi hidup semula. Allah Taala kata, katakanlah wahai kul kunu hijaratan aw hadid, kalau kita menjadi batu ataupun menjadi besi, jadilah kamu batu atau jadi besi, tak sebiji repuk sangat. Jadilah kamu nak jadi ke apa, mana kul kunu. Kamu tak, kamu ingat kamu bila mati tak dapat hidup semula ni, istibaat tak, bila tulah jadi debu hidup semula, aku mana ni. Orang kalau gitu kak,
Usaha biar dia menjadi, biar jadi batu, jadi besi. Tak. Au khalaqa mimma yakburu fi sudur. Adapun kejadian yang mana yang kamu rasa paling hebat sekali pada diri kamu ni. Atau dah buat kan boleh buat kepada dia. Pada zaman kita lah ni dah. Orang kata boleh buat, kata boleh buat kan dakwah. Download yang sekarang ni. Tak jumpa dah. Dia punya ilmu kepada dia. Tak. Lah Allah kata jadi ke, nak jadi apa pun. Al-Qur'an kejadian yang mana kamu rasa hebat pada diri kamu, pada dada kamu. Apa takdir kau? Kamu akan mati juga. Kamu akan mati juga. Dia kamu akan dihidupkan semula juga takdir dia. Maka lalu mereka kata, fasayakulu, maka mereka akan kata, man yu'iduna, siapa dia akan hidup kita semula bila mati ni? Kalau aku jadi besi, kalau aku jadi, siapa dia boleh hidupkan semula ni? Kul alladhi fatarakum awwal marrah. Yang buat kamu jadi ada ni. Sekarang ni kamu ada ni. Siapa dia buat? Allah. Pasal yang ridu nak ilai keru, mereka mereka ngilim pala, ngilim pala. Wa yaqulun mata bila qul kata asa an yakuna qariba, boleh jadi hampir dah, boleh jadi hampir dah. Ini 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu. Antara subuh Nabi kata hampir dah. Hampir dah bila mereka mati tu qad qamat kiamat tu. Yauma yad'ukum bi akhirah, bawa akhirat pula. Yauma yad'ukum, hari mana Allah SWT akan suruh kamu. Fatastajibuna bihamdi, maka kamu akan terima dengan bihamdi. Kita tengok bihamdi ni, bi ta'atih, bi inqiyadihi, sebab milik Allah kan. Hari mana Allah Taala akan suruh kamu nanti, maka kamu pasti akan sahut seruan tu dengan ketaatan, dengan tunduk, sebab sebab kamu tu milik Allah kan. Wa tadhunnu, dan kamu ketika itu menyangka bahawa kamu tidak pernah menetap di muka bumi ni illa kerana malaikat sekejap aja. Wa qul li ibadi, tengok Allah kata, katakanlah pada hamba-Ku. Ha, semua ibadah dalam Quran, dalam surah Araf kan, semua tempat sifat-sifat molek belakang. Sebab tu ayat mula-mula muka surat pertama mu dah ibadah lana tu maknanya para sahabat. Mukmin lah. Ha ni pun mukmin. Wa qul, katakanlah wahai. Adapun untuk hamba aku yang mana masa atas dunia tu yaqul lati hi ahsan, dia hanya ucap yang paling baik sekali. Apa? La ilaha illallah. Ucapan dia ni tunduk pada Allah. Tu ucapan paling baik sekali. Dan inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan ni usaha untuk buat manusia balah sesama mereka. Sebab apa? Inna syaitan, syaitan ni bagi manusia ni musuh yang nyata. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kamu lebih tahu tentang kamu. In yasha' yarhamkum, Allah Taala kalau nak, Allah Taala boleh bagi rahmat orang dengan bagi hidayah pada kamu. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh azab kamu. Dan wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, dan kami tidak utus kamu wahai Muhammad, lantik kamu jadi wakil untuk mereka buat keputusan. Jadi wakil sebagai buat keputusan bagi pihak mereka untuk beriman atau tidak beriman. Allah Taala tidak lantik Nabi jadi lagu tu. Yang Allah Taala bagi tahu Nabi, untuk tenangkan Nabi. Jadi skop tugas Nabi ni berkali-kali bagi tahu. Untuk tenangkan Nabi. Sebab Nabi terasa sangat bertanggungjawab terhadap umat ni. Jiwa Nabi cukup sensitif. Sebab tu dakwah dibuat dengan pernah perasaan ni, perasaan syafaqah, kasihan belah pada umat ni. Sehingga tuan ayat berkali-kali bagi tahu pada Nabi, tugas kamu hanya menyampaikan wahai Muhammad. Bila orang pilih kekufuran, jangan sedih. Jangan sedih. Bila Allah Taala azab mereka, sedih. Allah Taala lebih kasih pada mereka lebih pada kamu. Jadi ayat-ayat begini diturunkan untuk pujuk Nabi, untuk riliskan tekanan yang Nabi hadapi. Kerana gambar Nabi sangat syafaqah, kasih pada umat dia. Jadi Allah Taala bagi tahu, "Wama arsalna, kami tidak utus kamu wahai Muhammad, lantik kamu sebagai wakil untuk kamu buat keputusan sama ada mereka beriman atau tidak beriman." Dah, kamu tidak dipertanggungjawab begitu. Mana kalau mereka tidak pilih untuk beriman, kamu tidak salah sikit apa? Sebab kamu hanya kami tugas kamu ni supaya jelaskan dengan sempurna apa dekat hendak Allah. Cetuskan pada pemikiran mereka, pada hati mereka takut pada Allah SWT sehingga mereka jelas tentang Allah, tentang maksud hidup. Kemudian lepas tu mereka pun sendiri akan buat keputusan. Sama ada nak beriman, boleh beriman, nak kau boleh kau. Wa rabbuka a'lamu bimen fis samawati, Tuhan kamu lebih tahu siapa yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin, dan kami telah lebihkan sebahagian nabi pada sebahagian yang lain. Dan kami telah bagi pada Nabi Daud kitab Zabur. Maka qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi, maka suruhlah orang yang mana kamu sangka, kamu dakwa bahawa boleh tolong kamu selain daripada Allah. Fala yamlikuna kashfad-durri ankum wala tahwila, Allah bagi tahu sesungguhnya fala yamliku, mereka tidak memiliki untuk angkat mudarat daripada kamu dan untuk ubah mudarat daripada kamu.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ada pun orang yang mana yang seru Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harapan. Dia cari jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharapkan rahmat dia, dia takut azab dia. Maka orang lagu ni Allah Taala bagi tahu, tak. Maka dia keselamatan. Inna azab rabbika kana mahdhur. Sesungguhnya azab Tuhan kamu ni satu benda yang sepatutnya ditakuti. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamah aw mu'adzib adaban syarida kana dhalika fil kitab mastura. Mana-mana negeri Allah Taala bagi tahu yang kami hantar rasul, yang kami utus dak pemberi peringatan ataupun yang kami telah illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamah aw mu'adzaban syarida. Ini jumlah gambar dia. Mahzuf banyak. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ada banyak negeri yang telah Allah Taala binasakan sebelum hari kiamat. Ataupun Allah datangkan azab yang syadid ini, semua ni benda tu sebenarnya sudah tertulis dah. Kana dhalika fil kitabi mastura. Imas sudah tertulis dah. Jadi ini ayat untuk pujuk Nabi. Pujuk Nabi berkenaan dengan permintaan daripada orang Mekah ni, dak kalau kamu kalau kamu ni benar Rasulullah, utusan Allah Subhanahu taala. Dak kalau kami tidak percaya pada kamu, Allah Taala akan turunkan azab, maka turunkanlah azab. Ayat ini juga sebagai jawapan pada permintaan daripada orang Mekah ni, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Dia kata bila nak turun azab. Jadi Allah Taala bagi tu qanun Allah Subhanahu taala, tidak ada mana-mana negeri yang Allah Taala telah binasakan. Allah Taala bagi tahu semua itu sudah tertulis dah dengan qada Allah Subhanahu taala, tahad dia. Dan Nabi hanya sabar. Sama ada dalam ayat lain Allah Taala bagi kami akan tunjukkan kepada kamu ataupun kami matikan kamu, sebab apa? Sebab kesemua kamu dan mereka pun akan balik akhirat, di sana akan ada pengadilan. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Allah Taala bagi tahu kami tidak sekat. Tak, kami tidak terima mana-mana ayat yang diminta supaya diturunkan. Melainkan bila mereka tolak kan, maka Allah Taala akan turunkan azab. Ni qanun Allah. Bila orang Mekah minta daripada Nabi supaya turunkan mukjizat begini, mukjizat begini, Allah Taala bagi tahu kepada Nabi supaya sabar. Sebab wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba al awwalun. Tidak ada yang menghalai kami daripada kami nak turunkan mana-mana bukti tentang kudrat Allah Subhanahu taala melalui perkara-perkara mukjizat ni. Melainkan orang dulu sebelum mereka telah mendustakan. Turun dah mukjizat, tak beriman juga. Berapa banyak mukjizat tak beriman, manusia tak beriman dengan mukjizat. Wa atayna samud an naqah mubsiratan fadhalamu biha. Kami telah bagi pada Samud ni naqah. Dah unta Allah sangat jelas ni. Lalu mereka buat zalim. Tak beriman juga. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwif. Dan kami tidak utus mana-mana ayat mukjizat ni illa melainkan untuk menakutkan. Untuk menakutkan. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Ingatlah ketika mana kami kata inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad, ilmu dia meliputi tiap manusia. Allah Subhanahu taala, kami ketika mana kami kata pada kamu wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu taala ni tahu semua keadaan manusia. Semua keadaan manusia. Untuk tenangkan Nabi SAW. Berkenaan apa dia? Berkenaan dengan kritikan orang Mekah ni. Bila Nabi cerita tentang Mi'raj, tak, tentang akhirat. Lalu mereka jadi, mereka kata wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnah. Dia tidaklah kami jadikan hok kamu lihat yang kami tunjukkan kepada kamu. Apa dia? Pemandangan-pemandangan di akhirat ketika mana Nabi di Mi'raj kan. Mereka sebagai ujian kepada manusia. Begitu berkenaan dengan pokok al-mal'unah dalam Quran, pokok zakum. Tak, pokok zakum. Dan orang muka kritik neraka api pada pokok dalam neraka. Nampak dah cerita dongeng. Sebab tu mereka kata asatirul awwalin. Ada siap pokok tu siap ada buah lagi. Bagaimana pokok? Tak, sedangkan pokok tu kan kayu, dia kata. Jadi perkata-perkata begini. Tak, ada pokok dalam neraka. Dalam neraka tu api. Jadi mereka jadikan tak benda tamadah gini ni istibahat untuk buat kamu untuk bersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Taala bagi tahu wa nukhawwifuhum, sebenarnya kami cerita tentang pokok tu, tak, pokok zakum, pokok yang berduri tu dalam surah, dalam ayat Quran ni, sebenarnya untuk wa nukhawwifuhum,
untuk menakutkan mereka. Tapi fama yaziduhum illa tu'yan kabira. Tidak menambah pada mereka malaikat makin derhaka, makin melampau kezaliman mereka. Kemudian sekali lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudun li Adam fasajad. Ingatlah ketika mana kami perintah pada para malaikat supaya sujud pada Nabi Adam fasajad. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kata iblis, asjudu liman khalaqta tina. Ini lagi sombong ni perkataan yang Allah Taala rakam. Hiwar dia dengan Allah Taala. Adakah patut kamu suruh sujud kepada makhluk yang mana kamu jadi daripada tanah? Kecil dengan Allah lagu ni. Qala araitaka hadha alladhi, kata iblis, apa pendapat kamu wahai Allah? Cuba kak. Araitaka hadha alladhi karramta alayya? Araitaka hadha, adakah patut kamu ya Allah, dia ni yang mana kamu telah muliakan lebih daripada saya, lain akhartani ila yaumil qiyamah, kalau kamu lanjutkan usia saya sampai hari kiamat, aku akan sesatkan zuriat ada kecuali sedikit saja. Ni iblis. Mana iblis cabar Allah Subhanahu. Dia Allah ni Allah. Sebab tu Allah Taala terima. Allah kata idhab. Berambuh kamu. Faman tabi'aka minhum, maka siapa saja yang ikut di kalangan mereka yang ikut kamu, maka Allah Taala kata fa inna jahannam jazaukum jazaan mawfura. Maka balasan neraka jahannam sebagai balasan kamu. Balasan yang sempurna, balasan yang sempurna Allah bagi tahu. Wastafziz man istata', Allah Taala bagi tahu. Wastafziz man istata'ta minhum, carilah, Allah Taala bagi tahu, carilah ataupun tipulah siapa-siapa pun. Istafziz, siapa saja yang kamu mampu di kalangan mereka, tipulah. Tengok ni, Allah Taala suruh, Allah Taala suruh. Istafziz ni maknanya perbodohkanlah mereka, pujuklah mereka, dan siapa saja yang kamu mampu di kalangan mereka tu, yang kamu boleh tipu, yang kamu boleh pujuk untuk ke kamu, sama ada dengan suara kamu, ada wa ajlib alaihim bi khailika, ada gunalah tentera berkuda kamu, ada tentera berjalan kaki kamu, wasyarikum fil amwal, berkongsilah dengan mereka dalam harta kamu, dalam harta mereka tu, dan berkongsilah pada anak-anak mereka, wa'iduhum, dia taburlah janji pada mereka, taburlah janji pada mereka. Wa ma ja'iduhum syaitan, Allah bagi tahu, tidak ada sesungguhnya, tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya belaka. Buat gini jadi gini. Pun dia tipu Nabi Adam. Dan kalau kamu nak kekal dari syurga ni, makan apa? Semua janji dia tu supaya khilaf dengan hukum Allah. Sebab tu kita kena firm, kita kena apa? Kemah dengan perintah Allah ni. Sebab tu kita jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Kita terkesan dengan perintah Allah lebih daripada segala-gala. Sebab tu bukan semata terkesan dengan Allah. Bada terkesan dengan Allah, kudrat Allah, dengan ilmu Allah, dengan segala satu dari pentadbiran Allah SWT. Dunia tempat ujian, kena sedar perkara tu, tak bawa kita ada kekuatan. Kalau kita terkesan dengan suasana kita, dengan saing kita, kena tipu kuat kayak gitu. Dia kena tipu banyak kali dah kita. Dia setan ni berani gini sebab dia tahu kita ni mudah kena tipu. Kita ni makhluk yang boleh dimanipulasi. Boleh dimanipulasi, itu kelemahan kita ni. Dia, kita hanya tidak boleh dimanipulasi bila kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada hubungan dengan Allah, nak Allah, nak akhirat, orang ni tak boleh dimanipulasi. Tidak boleh dimanipulasi. Allah Taala bagi tahu itu. Kemah. Sebab tu kita kena kemah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ibadi, tengok Allah kata, sesungguhnya hamba aku laisa laka alim sultan, tidak ada jalan bagi kamu untuk kuasai dia. Tapi jadi hamba Allah dulu. Amma Allah lagu mana? Saya tersendiri bagi tahu. Illa min ibadikal mukhlisin mukhlasi. Melainkan hamba kamu yang mukhlis, mukhlas. Mukhlis, mukhlas ni orang yang mana tidak ingin melainkan Allah, tidak ingin melainkan akhirat. Maka buat putus saya sendiri. Tak, buat putus sendiri. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhan kamu sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Tak. Allah Allah lindung orang lagu ni. Orang yang nak dia. Dia orang yang nak akhirat. Nak akhirat. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka bi. Kemudian cerita ayat seterusnya tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung malam ni. Habiskan surah ni malam ni. Malam ni malam terakhir. Malam terakhir kuliah. Daurah malam. Buat malam lusa dah tarawih dah kali insya-Allah. Tak. Biasanya. Subhanakallah. Insya-Allah.